Jadi kita masih belum ada Pak ya, amil zakat yang mendatangi orang kaya. Itu yang belum ada. Amil zakat itu sebetulnya tidak hanya setahun sekali muncul berwaduh. Dia pakai tetap menjadi memang kerjaannya itu. Dia bisa keliling, dia datang. Kalau panitia zakat bisa biar, itu panitia Ramadan. Tapi kalau amil zakat tidak. Makanya dia harus pakai menghitung, dia bisa pembagian yang berapa sekat itu. Nah, bagi orang yang punya harta, dia menuhankan Allah, saya harus mengeluarkan. Nanti datang lagi Ramadan, dia akan mengatakan semua Allah, mau meninggalkan makanan, semuanya karena tasawuf. Terakhir haji. Coba Bapak Ibu perhatikan, ucapan-ucapan kalimat-kalimat dalam haji itu selalu mengingatkan agar menuhankan Allah. Dan di belakangnya selalu ada kata-kata, la syarikalah, la syarikalah, jangan atau tidak mensyukurkan Allah. Sama ini. Al-Kahfi 110, tadi saya lanjutkan. Pemangkana yang yulikarbi falyakmal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Itu salah satu. Kalau orang yang betul-betul menuhankan Allah, di ayat selanjutnya, barang siapa yang benar-benar berharap rahmat Allah, ingin bertemu sama Allah, maka semasa hidupnya taklah dia falyakmal amalan salihan, berbuat perbuatan yang baik. Di penghujungnya Allah peringatkan, wala yushrik, jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu atau dengan sesuatu. Nah, kalau surah Fusilat ayat 6 tadi, setelah mengatakan fastaghfiru ilaihi wastaghfiru, inta ampunlah kamu atas dosa kesalahan yang pernah kamu lakukan. Di penghujung ayatnya Allah katakan, wawailul musyriki, celakalah orang-orang yang mensyukutukan Allah. Jadi jangan sampai kita menyatakan Allah itu satu, Tuhan ku adalah Allah, Tuhan yang satu, tapi perilaku kita kadang-kadang melakukan hal yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan. Ya, di kita ini banyak bercampur tradisi, ngapun terjaga tersinggung ya kalau saya nyampaikan. Saya dulu kan mantan, keluarga saya banyak mengunci tarulang muda atau apa gitu. Waduh, kegiatannya kalau sudah orang mati itu banyak sekali kalau di keluarga meninggal. Seminggu sembahyang ini dikasih makan. Nanti ada hari khusus hari arwah namanya simbin. Banyak keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh. Bangun rumah aja tuh bisa percayanya kaitannya dengan rezeki. Rumah itu jangan sempit belakangnya, lebar depannya. Itu rezekinya sedikit, metune sedikit, metune, melebune sedikit, metune. Wah, bisa apa? Saya coba mengajak logika. Memang rumah itu tidak baik sempit di belakang, kan kamar mandi di belakang. Logika begitu, Pak. Bukan kaitannya dengan rezeki. Apalagi paham Hong Shui itu, sampai kalau beli rumah jualan jangan tusuk sate. Ini tusuk sate itu pertigaan. Ini kenapa? Kalau jodohan seperti itu rezekinya jauh. Ya yang gak laku, gak ada kaitannya itu. Kenapa? Orang parkir aneh. Ya logika. Gimana parkir? Kemudian kalau bablas nanti mobil dari situ ngebut kan itu bro. Kita harus menyadarkan model seperti itu. Itu keyakinan. Kepercayaan angka. Kalau di Tionghoa itu kebanyakan yang berpahaman isme-isme itu, Pak. Gak benar-benar menggunakan kamu yang satu, kalau kita percaya semua. Itu angka 4 itu sangat kasihan. Mungkin Bapak pernah kelip mall atau hotel tidak ketemu angka 4. Pernah kan? Coba. Orang Tiongkok bilang 4 itu se. Se itu juga si, hati. Jadi sedangkan orang Tiongkok itu ada 8, 4, bunder gitu. Gitu. Ada si 90. Tapi kalau di dunia internasional mungkin termasuk di kita, Asia itu ada 4 itu.
13, tapi kena gaji 13, gaji ngomah gitu. Itu bahaya, makanya itu masuk di keluarga saya, istri saya, kadang-kadang masih percaya-percaya. Gini-gini, saya luruskan, kalau percaya sama Allah, tidak usah percaya yang lain-lain. Ada hidup itu tenang, nyaman, gitu. Nah, begitu pula karena haji. Haji itu sebetulnya karena kita di Indonesia aja kan terasa berat. Bagi orang Mekah tidak sulit, tinggal melangkah sampai. Tapi yang diterminkan adalah kepatuhan ketatkan kepada Allah yang kunci di Allah. Mengenali orang lain agar kita tidak ambuh dan sombong. Nah, sejalan dengan surah Al-Anbiya. Al-Anbiya 108, 107, 104. Yang kita sudah sering dengar ayat ini. Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu rahimah yang rahmat, itu kasih sayang. Karena Allah punya sifat rahmat itu wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Bisa tanah yang subur, bisa hujan, bisa macam-macam, tinggal manusia yang mengelolanya. Jadi jangan sekali-kali nanti menyalahkan hujan Pak kalau terjadi bencana. Itu manusia yang salah kelola. Itu rahmat Allah. Jadi di ayat selanjutnya 108 itu hampir sama. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Biwahyukan kepada. Katakan biwahyukan kepada. Sama kan? Anama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan Allah Tuhan yang satu. Jadi kalau mau hidup nyaman dan tenang, betul-betul fokus hanya Allah. Percaya semuanya sama Allah. Usahakan kikis kalau ada kepercayaan-kepercayaan lain. Indonesia ini sebelum Islam datang bercampur banyak macam dan itu tidak gampang menghilangkannya. Apalagi memang ada yang memelihara ini. Sepertinya ini mau dihidup-hidupkan lagi, Pak. Budaya-budaya yang kalau betul-betul karena sedekah bumi, Pak, ya baguslah kalau memang betul-betul yakin sama Allah. Bukan buminya yang membawa sesuatu. Ini karunia Allah dan hal-hal yang lain. Saya ingat ada orang bangun rumah kadang-kadang kasih ini, dikasih macam-macam. Kadang-kadang kan sebagian kami, saudara kami, keluarga kami yang mau itu kemana itu ke Gunung Kawi, bang. Ada kotak, kotak macam-macam gitu ya. Dan itu kepercayaan-kepercayaan. Tapi misi Nabi Muhammad pertama, paling utama dan itu yang sejalan dengan Nabi Ibrahim, itu hanya mengarahkan kita, hanya menuhankan Allah. Di penghujung ayat Al-Anbiya 108 itu cuma membuat sebuah pertanyaan. Fahal antum muslimun. Apakah kalian sudah muslim? Artinya benar-benar tunduk patuh hanya taat kepada setiap Jumat juga kita diingatkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali kamu menjadi orang-orang yang sudah muslim. Nah, sekarang bukti kita mencintai Rasulullah itu apa? Ya ini, kita benar-benar mencerminkan Nabi Muhammad yang benar-benar menuhankan Allah. Beliau sebenarnya hidup menderita ketika berdakwah di Madinah. Pesan saya kepada Bapak Ibu yang sudah menyiap umroh, kalau sudah di sana, jangan hanya bayangkan umrohnya saja, ingat perjuangan Nabi, itu dah apa. Sekarang juga kerodo, harus absen dapat sana itu. Absen kalau datang-datang dia masuk, jamnya dibatasi. Habis subuh sholat kira-kira sebentar, bukhret. Dia bilang, gimana lah, kenapa keluar? Linisa, perempuan. Jadi benar-benar intinya itu. Siapa yang bisa menyokong Nabi? Itu cuma ada dua ciri khasnya. Kalau kita betul-betul mencintai Nabi, lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat paling sering disampaikan. Telah ada contoh teladan dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Catat baik-baik, kepribadian Nabi itu benar-benar menuhankan Allah. Nah, siapa yang bisa mencontohnya? Di sini ayat ini jelas. Al-Ahzab 3:21 itu.
Liman karena yang liman, liman itu bagi siapa? Liman itu bagi siapa? Di situ tegaskan liman karena yang jumroha wal yomil akhir, yaitu orang yang betul-betul yakin berharap rahmat Allah sama Al-Kahfi tadi 110. Yakin akan akhirat. Kalau kita ambil logikanya, orang yang ingat Allah, yakin sama Allah, yakin dibalas akhirat, tidak mungkin berani mencuri, Pak. Orang yang berani mencuri, yang jelas lupa. Mencuri itu kan kecil, Pak. Kalau produk kecil, kalau nggak ketahuan, ya kalau korupsi itu kenapa? Kalau nggak ketahuan, tidak. Itu tidak melakukan. Dan tidak sedikit kan di antara kita, khususnya di lingkungan kita, di negara kita, dengan titel haji, gelar, tapi masih berbuat seperti itu. Itu menunjukkan tidak menyontoh Nabi Muhammad. Kita kenal betul Nabi Muhammad itu sifat yang paling utamanya adalah apa? Sampai disebut apa? Al-Amin. Jujur itu karena dia tepat Tuhan perkataannya kepada Allah. Benar-benar menuhankan Allah. Orang yang benar-benar menuhankan Allah itu rela menderita karena mentaati Allah, mendolak keenakan karena ketaatan. Nah, ciri khasnya sehari hari di sini di ayat ini ada orang itu selalu ingat Allah. Ini berulang kali kami sampaikan. Ayo Pak, kita latihan lagi. Nabi Muhammad itu tidak pernah lepas dari Allah. Kita berusaha Pak. Kalau bisa, pasti akan nyaman. Pasti akan tetap. Tidak cukup hanya sholat. Sholat ini hanya membentuk pribadi kita untuk menjadi orang yang selalu ingat selalu. Di ayat ini juga sembahkan ya Allah wal yaumul akhir wa zakkarullaha katsira. Dan dia selalu ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Yang banyak itu bukan banyak ya. Sering. Selalu ingat sama Allah. Saya kira Bapak Ibu sudah banyak belajar, beliau itu setiap geraknya selalu ingat kepada Allah. Pakai baju, pakai sandal, keluar rumah. Apabila keluar rumah dia ingat kepada Allah, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim. Saya simpel aja. Yang tiap hari ini perasa sampaikan, yang tiap hari rutin kita lakukan, tapi kita sering tidak melibatkan apa? Makan, minum, tidur, bangun, ke belakang. Kan ada tuntunan dan sebagainya. Orang kalau ingat sama Allah, dia masuk WC, dia masuk masjid, beda. Ayo kita latih. Saya ini, saya mau latih ini. Saya juga melatih diri saya untuk jadi orang yang semua. Masuk masjid, masuk WC, keluar WC. Kalau ingat sama Allah, aku masuk WC kaki kiri, keluar kaki. Mau tidur, mau berbaring, ya semua. Luar biasa kalau bangun bisa alhamdulillah. Nah sekarang yang masuk masjid Pak, ingat, kalau melakukan yang baik-baik, kaki atau tangan itu pasti pakai yang kanan kan? Pakai sandal kaki kanan. Masuk masjid kaki, itu tidak gampang. Sampai kalau lepas sandal kaki, kayak kanannya lepas sandal, kaki kiri ingat sama Allah. Sandal ini jangan naik, kaki ini jangan naik. Kaki ini taruh di atas sandal. Yang masuk itu kaki. Doa yang jadi di sini tergantung. Allahumma inni as'aluka. Allahumma rabbi rahmatik. Keluar ini as'aluka min batik. Saya kemarin juga agak kecewa di Masjid Nabawi itu ya. Saya lihat polisinya dulu disitu kan di depan pintu Pak pakai sepatu. Jadi bukan di bawah sekarang lepas sandal itu di Masjid Nabawi. Saya tanya, Aida lepas di mana ini sandal itu? Beda sih, terus di depan pintu. Saya bilang tahun 93 tidak boleh di luar sana. Nah ini contoh yang sebetulnya mereka sendiri kasih contoh. Jadi polisinya yang jaga sepatunya sudah duduk di situ, kan? Duduk di situ. Jadi harusnya kan sepatu sandal kan lepas di depan. Nah ini malah membuat kita praktekkan sandal itu lepas ditoto kalau di tempatnya pakai kaki kiri lepas, tapi kaki kiri tidak masuk dulu, kaki kanannya masuk. Nah ini kalau tidak konsentrasi tidak bisa Pak.
termasuk kalau keluar nanti keluarkan pakai kaki kiri, nih mas, pakai sandal nanti karena tidak gampang itu. Nah, caranya keluar kaki kiri, nempel aja di atas sandal, nanti masuknya kaki kanan. Kita latih yang itu, mudah-mudahan menjadi kebiasaan kita agar kita menjadi selalu insyaallah. Waktu ini pendek banget ya, kapan-kapan kita lanjutkan kalau ada diskusi pertanyaan. Mudah-mudahan kita tidak hanya menyatakan cinta sama Nabi, tapi kita buktikan dengan perbuatan kita, salah satu di antaranya selalu ingat kepada Allah agar membentuk pribadi kita benar-benar menuhankan Allah SWT. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna haqqa warzuqna ittiba'ah wa anil batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rabbana, tunjukkanlah selalu kepada kami yang benar dan benar, berikan kemampuan kepada kami untuk mengikutinya, tunjukkan pula kepada kami yang salah dan salah, berikan kemampuan kami untuk menjauhinya, menghilangkannya, bahkan ya Allah. Ya Allah, bimbinglah diri kami untuk benar-benar menuhankanmu ya Allah, dan mampu menyontoh kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam tindakan perbuatan kami sehari-hari. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.